saja. Thank you.
Shalom kepada semua, pujilah Tuhan karena dia baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa dari Matius 6 ayat 9 hingga 13, doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara-saudara, kita pada hari ini kita akan melakukan jamuan kudus. Jadi saya berharap kamu sudah siap ya, dengan roti dan cawan. Mari kita siap sedia, sediakan roti dan cawan minuman kita di depan sekarang. Kita melakukan jamuan kudus sebagai tanda peringatan akan Yesus. Jadi sama ada kita lakukan secara fisikal atau online, mustahaknya ialah kita melakukannya sebagai tanda peringatan akan Yesus ya. Jadi jamuan ini adalah juga spiritual karena ianya adalah dimeterai dengan darah Yesus. Kita bacakan firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus 11 ayat 23 dan 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita satukan hati kita. Pertama, kita mengampuni semua orang dan merendahkan diri kita pada Tuhan. Roti dan cawan dalam tangan kami adalah sebagai peringatan akan Engkau ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih karunia, kami membawa semua pergumulan kami, permintaan kami ke dalam tangan yang Maha Kasih. Kami serahkan dan ucap syukur atas pengorbananmu di atas kayu salib, mengampuni segala dosa dan memberikan hidup baru kepada kami yang percaya. Amin. Mari kita ambil roti dan dengan penuh pertobatan kita memakannya, dan segala dosa kita telah diambil di atas tubuhnya. Selepas itu kita minum cawan ini yang memperingatkan kita, kita harus memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Memandangkan kita mendapat tambahan 2 minggu lagi lockdown, kita harus bersabar dalam Tuhan ya. Pasti Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita sekeluarga. Ya. Tajuk message hari ini ialah dalam kekuatan Yesus. Firman Tuhan dipetik dari kitab Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya saudara-saudara, siapa yang mengetahui masalah kita? Apa yang kita sedang hadapi? Siapa yang dapat menolong kita pada waktu ini? Setiap kita mencari seseorang yang boleh membantu kita atasi masalah kita.
Jadi apa sahaja masalah yang kita hadapi pada masa ini, ketahuilah kebenaran ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, saudara-saudara, Tuhan kita setia. Ya, Allah kita akan membantu kita, menolong kita. Jadi di sini kita lihat Yesus juga pernah mengalami suatu keadaan yang tertekan pada saat-saat terakhir waktu hidupnya di bumi. Di sini kita akan mengetahui beberapa perkara yang mustahak yang boleh dijadikan pedoman dan peringatan serta pelajaran yang akan membantu kita mengharungi keadaan semasa yang kita sedang lalui dalam waktu pandemik ini. Kita maju ke Mazmur pasal 18 ayat 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Dan seterusnya Mazmur pasal 73 ayat 25. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini adalah doa Raja Daud yang berseru kepada Tuhan. Dia tahu dia tidak ada sesiapa di atas bumi yang boleh menolongnya melainkan yang ada di surga itu. Ya, kita tahu yang ada di surga itu adalah Yesus. Ya. Jadi Tuhan memberi. Kita percaya Tuhan memberikan kepada kita perisai keselamatannya. Dia tangan kanannya menyokong kita. Dan kemurahannya itu membuat kita menjadi lebih besar lagi. Apa yang sedang dilalui Yesus adalah sama seperti apa yang kita semua lalui. Yaitu cobaan dan dugaan di dalam kehidupan. Pribadi Yesus menjadi teladan kita karena tiada manusia yang sempurna seperti Yesus. Oleh itu, Yesus menjadi tumpuan seluruh dunia sejak 2000 tahun semenjak Ia dibangkitkan dari mautnya di kota Yerusalem. Ya saudara-saudara, kita juga dalam keadaan yang sama kan? Kita dihimpit dan kita di dalam suatu keadaan di mana kita tidak tahu apa yang boleh berlaku nanti dengan penularan wabak COVID-19 ini. Masalah bukan menjadi lebih ringan tetapi menjadi lebih berat lagi karena beban ini ditanggung oleh semua orang. Ya, dan kita perlu banyak berdoa. Tapi kita perlu mengambil contoh ya daripada apa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Pertama, surga tidak menjawab Yesus. Walaupun Yesus anak Allah yang berseru. Karena kalau kita lihat sebenarnya, Yesus tiada alternatif lain. Melainkan Yesus minum cawan yang disediakan. Ya, begitulah Yesus dalam jiwa yang remuk berdoa kepada Bapanya. Kita akan menyoal Tuhan. Di manakah engkau bila aku memerlukan? Tolonglah, kami berseru kepadamu. Sama seperti Yesus. Sama seperti keadaan Yesus. Biasanya kita melihat dari lensa manusiawi kita. Yesus juga sebagai manusia yang berusaha menumpukan tujuan Bapanya yang mengutusnya ke bumi. Sebab itu Yesus dapat melalui ketegangan dalam jiwanya pada waktu itu. Kalau kita lihat tadi ayat dalam Lukas 22 ayat 42 itu, ya, Yesus berdoa dan minta, ya,
ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Adik, di sini kita lihatkan Yesus, dia telah berserah sepenuhnya kepada Bapanya yang mengutusnya. Nah, oleh kerana inilah adalah tujuan Bapa, maka ia mengutus malaikat. Dalam Lukas 22 ayat 43, Lukas pasal 22 ayat 43 berbunyi begini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, Yesus memerlukan kekuatan pada waktu itu. Yesus memerlukan kelegaan, kelepasan. Ia memerlukan sokongan. Ia memerlukan semangat. Dan tiada siapa boleh memberikan kepadanya. Dan Bapanya mengutus malaikat. Seorang malaikat yang datang dari langit. Yang menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada Yesus dan memberi kekuatan kepadanya, yaitu dia memberi kata-kata yang membangkitkan semangatnya, ya. Saya usah khawatir, aku bersama engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan menolong engkau. Perkataan-perkataan yang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, saudara-saudara, kita lihat di sini Yesus mendapat pertolongan untuk meneruskan misinya. Kita juga ada misi kita di atas bumi. Panggilan kita harus kita menepati. Panggilan kita adalah untuk melakukan kehendaknya. Tugas yang harus diselesaikan. Pikiran kita selalu berpikir tentang perkara di hadapan kita, yaitu kita fokus kepada masalah kita dan keputusannya dari pandangan duniawi kita. Sebab itulah kita cepat mengalah dan hilang tumpuan kita sewaktu kita dilanda satu masalah. Benar, saudara-saudara, bukan senang. Memang bukan senang. Tapi kita lihat pada waktu ini, kan kita ada gereja dan pendeta untuk memberi panduan dan petunjuk. Kalau kita ikut bersama dan doa bersama, Tuhan pasti memberi jawaban. Karena ia mengasihi kita. Semua tujuannya, semua rencananya adalah untuk kebaikan kita. Ya, tiada keraguan dalam hal ini. Pasti saja semuanya amin. Ya, ya dan amin. Ya, saudara-saudara, kita ada Tuhan yang telah pernah melalui segala penderitaan dan sekarang berada di surga untuk menjadi pengantara bagi kita. Ibrani 7:25. Ibrani pasal 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Haleluya. Kita ada seorang pendoa syafaat di hadirat Allah Bapa kita. Amin. Jadi kita boleh benar-benar merasakan Tuhan itu boleh akan menolong kita. Kedua, perkara yang kedua ialah kita lihat tiada yang layak melunaskan hutang manusia kepada Allah. Sebab itu Yesus menjadi korban yang diutus Allah ke dunia ini. Jadi ketaatan yang dipelajari Yesus sewaktu hidupnya adalah melalui kesengsaraan, kesusahan, dan penderitaan. Seperti seorang anak yang belajar mengayuh basikal. Pasti ia akan jatuh, kan? Tetapi ia tidak putus asa dan terus belajar mengayuh basikal. Setiap kali ia bangkit dan mengayuh basikal, walaupun sakit, tetapi ia berusaha. Ia menjadi lebih baik karena anak ini sudah belajar dari kejatuhannya yang tadi. Dan so Yesus sewaktu hidupnya selalu berdoa di tempat-tempat yang sunyi, pada awal pagi di atas bukit. Ya, katanya ia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya ia tidak ada katil dan tidak ada bantal. Ini semua sangat susah bagi kita. Ini semua tempat-tempat yang susah bagi kita, kan?
Ya, kita sekarang ada tempat-tempat yang mewah dan selesa. Kita boleh berdoa setiap masa dan mengambil hati Tuhan, karena kita juga akan dikenali sebagai pendoa syafaat. Dan Tuhan intim dan dekat pada mereka. Yes. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi saudara-saudara, kita juga harus melakukan semua ini dalam kekuatan Yesus. Dalam Matius 6 ayat 6, Matius pasal 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Nah, inilah padang gurun kita. Di atas bukit kita, di atas gunung, di mana saja. Yaitu di dalam bilik kamar kita, sendirian bersama Tuhan setiap masa dan menerima kekuatan untuk menghadapi segala masalah yang kita hadapi seharian kita. Saya pernah mengatakan kepada Tuhan dalam doa saya satu hari, Tuhan, di sini semuanya hutan konkrit, tiada bukit, ya, atau padang gurun yang saya dapat cari untuk berdoa kepadamu secara bersendirian. Tetapi Tuhan mengingatkan ayat ini di Matius 6 ayat 6. Kita lihat ayat ini ada logik, kan? Jadi bilik kamar kita itulah menjadi tempat bukit dan padang gurun kita secara pribadi. Itulah tempat kita mencari Tuhan. Itulah tempat kita memberi hidup kita kepada Tuhan, memberi waktu kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajar kita cara berdoa dalam Matius 6 ayat 9 hingga 13. Kita juga dipimpin cara berdoa oleh Rasul Paulus dalam segala doa dan permohonan. Berdoa setiap waktu dalam fikiran kita dan senantiasa berjaga dalam doa. Ini semua adalah cara-cara yang diajar di dalam Alkitab. Jadi kita perlu membaca Alkitab setiap hari untuk mencari jawaban hidup kita. Kegagalan dalam hidup kita ada puncanya. Ianya adalah kekurangan doa. Kita boleh memberi 1001 alasan untuk tidak mau berdoa, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi orang-orang yang seperti ini, dia tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa sebab matanya melekat, tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Ia akan menolong kita bila kita berdoa padanya. Bila kita berseru, bila kita minta tolong, Ia akan menjawab. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, saudara-saudara, bila kita mempunyai kasih Allah di dalam kita, kita akan berdoa untuk semua kenalan kita yang jauh dari Tuhan, yang sakit, keluarga kita, dan juga untuk negara kita. Ini adalah kewajiban kita dalam Kristus Yesus. Kita yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam cahaya anaknya yang gemilang harus berusaha melakukan kehendaknya di akhir zaman ini. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali sahaja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Haleluya. Saya mau tutup di sini dengan satu lagi firman Tuhan yang menunjukkan kita tidak sia-sia semua perbuatan kita bagi Tuhan dan bagi mereka yang percaya. Ini biarlah perkataan ini menjadi dorongan yang memberi kita kekuatan. Sambil berkata semua ini, kita lihat di dalam Wahyu pasal 11 ayat 17 yang berbunyi begini. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar
dan telah memerintah sebagai raja. Ya saudara-saudara, kita ada raja segala raja bersama kita dan menjawab doa kita sekarang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, dengan satu hati dan satu suara memuliakan Engkau, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kami berseru kepada-Mu Bapa, dengan teriakan kami meminta tolong, kami berseru kepada-Mu Bapa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah-masalah yang menghimpit jiwa dan meremukkan hati mereka. Saya berdoa mereka akan mendapat pertolongan yang akan Kau utuskan selepas ini dan memberi kelegaan dan kelepasan dari perbuatan-perbuatan iblis. Tuhan, hancurkan di binasakan perbuatan dan pekerjaan iblis dan berikan kemerdekaan kepada umat-Mu yang sedang berseru sekarang. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam kekuatan-Mu Tuhan Yesus kami dapat melangkah ke dalam damai sejahtera-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Segala puji syukur kemuliaan dan hormat kami serahkan kepada-Mu Bapa dalam nama Yesus. Amin.